Ini dia suasananya di kilang tuh guys, di tempat kerja. Ini dia tempat kerjanya, kayu yang sudah diikat, mengering kayu-kayunya, bandel-bandelnya. Ini tempat kerjanya. Tempatnya sepi begini sudah guys, semenjak cuti 1 bulan. Ini dia bandelnya. Ini size 46 36 ini guys, ini size balok 46 36 tuh. Ini dia suasananya. Ini gergaji-gergajinya digantung. Ini mesin yang untuk buat mata gergaji ini, guys. Nah, ini mesin gosok-gosoknya ini. Di sini ada 3 mesin gosok ini. Ini dia. Tuh di sana banyak bandel yang belum bisa keluar. Karena nggak ada aktivitas orang kerja. Tuh. Ini dia kawasannya ini guys, kawasan tempat kerjanya seperti ini. Ini di kilang baru ini guys, dulunya kan di sana, dulunya di sana, sekarang digeser ke sini. Oke, buat teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih untuk yang sudah berkenan menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia guys, banyaknya bandel yang belum bisa keluar. Kita lihat ya bandelnya. Tuh ada banyak. Dari sana sampai ujung sana. Kita hitung ada berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.
3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7 sekitar sama campur papan sebelah sana ada sekitar 60 ikat tuh. Ini dia guys suasananya. Semua truk pun parkir tuh di sana. Ini suasana depan guys. Nah ini dia kandangnya. Tuh kan, kita masuk-masuk dalam tuh ini dia udah ada yang banyak mengering, ada yang pecah-pecah nih karena nggak bisa keluar dari kilang, nggak bisa diekspor. Ini tuh ini size papannya, size papan kaki tuh penuh tuh sampai atas. Tuh kan. Nah, ini dia. Wandelnya terkendala. Nah, ini size papannya. Nah, ini dia.